apa kabar pemirsa El Cinta TV? Kami hadir untuk Anda dalam E Celebrity. Ups, bukan gosip, tapi asik. Langsung aja kita ke berita yang asik-asik dari selebriti Indonesia. Nah, kemarin yang lagi rame Sule dan Natalie. Mereka katanya tuh balas-balasan di sosmed perkara nafkah anak. Terus, bagaimana tanggapan Sule ya? Selain itu ada Siti Badriah. Kalau Sibat ini habis operasi kelenjar getah bening pemirsa. Nah, setelah operasi harus dipasang selang di bawah ketiaknya. Terus untuk apa ya? Gak bahaya tak? Gak ada, saya emang ada kecewaan dari dulu juga. Gak ada kecewa-kecewa. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas, sudahlah netizen juga udah gak usah ujat sana, ujat sini. Maafin aja lah, gimana ngajak kalau sama. Ya udah, yang jelas, kan saya sebagai ayam punya kewajiban. Poin punya kewajiban, itu kan berita-berita dulu yang di-up lagi kan. Saya pikir, ya udahlah, gak usah jadi besar-besaran lah. Saya juga mau sama media juga kan kayak seolah-olah kita tuh saling sindir, padahal nggak ada niat sekali pun untuk sindir. Itu hanya ungkapan kerinduan sama Kiki, terus disambung-sambungin lah sama oknum lah gitu. Jadinya ribut deh. Ya kita nikmatin aja apapun itu. Yang jelas kan yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan, kuatnya saya kan, kuatnya anak-anak saya, kesabaran kan gitu, itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok kalau saat ini kita dipuji-puji gitu. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Itu ungkapan aja, itu emosional kan. Dari awal juga saya kasih tahu sama semuanya, udahlah nggak usah hujat sana hujat sini. Itu ungkapan emosional aja sebagai manusia lah. Maafin aja lah, kehilapan aja itu aja. Kan itu kewajiban saya sama anak saya. Masih diterima, Mas. Jadi diambil mobil ya, Kang. Apanya? Mobil dong, yang diambil berarti. Loh, kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya, boleh lah. Kita ambil lagi. Gitu loh. Ya udah gitu. Yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban. Sekalian saya juga mengklarifikasi karena enggak ada niat sekalipun untuk hadir. Dan itu kan ditulis sama salah satu akun yang seolah-olah saya itu menyebut yang nggak ada. Demi Allah Rasulullah nggak ada. Itu hanya kekangenan saya sama Iki dulu waktu saya Iki masih kecil, ikut manggung, itu aja sih sebetulnya. Nggak ada sama sekali. Dan saya udah tidak mau apa ya, tidak mau ribut lagi lah. Ngapain, nggak ada ya. Tapi ya. Sekarang terbanyak lebih happy nih kan. Kalau happy kan dimana? Sama waktu dihujat juga happy. Sama happy aja. Karena kita punya mindset sendiri ya kan. Mau dihujat bagaimana, kita yang penting happy. Karena kebahagiaan itu susah dicari dari orang lain. Didapatkan dari orang lain susah. Kita yang bisa mendapatkan sendiri. Tapi kalau kita sendiri ya bikin bahagia aja. Kalau untuk urusan masalah hijab dan tidaknya kan itu urusan dia. Toh saya juga gak menyuruh dia untuk berhijab. Kan gitu. Tapi kalau dari Kang Sule sendiri lebih suka Natalie yang berhijab atau tidak? Aku apapun suka, karena kita sebagai human, sebagai manusia harus suka. Karena setiap manusia diberi kejelekan pasti ada kebaikan, karena yang aku lihat adalah kebaikannya dia. Artinya kan banyak narasi di netizen yang mengatakan bahwa sebelumnya Natalie memakai hijab karena Kang Sule. Oh enggak, dia sendiri, dengan sendirinya. Dengan sendirinya tiba-tiba dia pakai hijab, ya saya seneng dong. Dan nggak ada suruhan apa-apa. Nggak ada apa-apalah, saya pikir sudahlah, kita berpikiran positif aja lah ya. Jadi hentikan saja lah sebelum hijab ya. Karena hijab digital kan pasti akan terus ada. Kasihan anak saya lah, kasihan ajam lah gitu ya. Jadi please jangan ada uploadan-uploadan yang tidak jelas lagi lah gitu. Keluarga saya lagi, tapi ya itu terserah sih, saya juga nggak bisa. Ya,
yang penting di sini ya saya mewakili mungkin mewakili Ajam. Minta maaf atas kegaduhan ini buat semuanya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua inilah, dapatkan ilmu dari semua ini. Saya mewakili Ajam mohon maaf buat semuanya ya. Jangan diperbesar lagi, jangan diperkeruh lagi. Kasihan ibu-ibu yang suka scroll-scroll TikTok ya. Jadinya mempunyai asumsi dan mempunyai pikiran negatif gitu dalam tulisan itu. Itulah itu. Ya. Kelenjar kita bening, ya, biasa aja, bukan kelenjar yang ganas, itu kelenjar yang ya biasa aja sih, itu kayak benjolan biasa. Tapi emang beda sih benjolan yang biasa kayak jerawat-jerawat itu beda. Itu memang sakit banget. Aku nggak bisa mengangkat tangan aja nggak bisa. Gitu. Jadi, itu aja sih kalau dokter waktu itu nanyain aku meriam atau enggak ya. Kalau untuk meriam aku nggak ada. Jadi ya emang kelenjar biasa aja. Udah lama atau gimana? Udah lama itu. Udah lama, udah dari 2 bulan sebelum besar berarti. Awalnya tuh kayaknya kecil banget ya jerawat, dan aku juga ngiranya jerawat, jadi aku ngerasain cuek aja. Pertama emang kecil banget ya jerawat, jadi aku juga ngerasainnya udahlah jerawat doang. Maka sakit, tapi gak terlalu sakit kayak biasanya. Bulan kedua, dia semakin tadinya segini, semakin besar segini. Terus bulan udah yang kedua itu, mulai kecil, tapi pas kemarin mau lebaran Idul Adha, dia tuh agak segini nih gedenya. Terus aku cuekin gitu, kayak ayo udahlah, walaupun sakit tapi ntar gue hilang. Terus udah besokannya tuh cepet banget dia perputaran untuk ngebesarnya tuh, kayak hari ini besar, besok aja tuh lebih besar. Jadi dari segini dia kesini segede gini, jadi lebih besar lagi. Makanya aku udah gak kuat, nah udah pas besar itu aku udah gak kuat ngangkat tangan sama sekali gitu. Jadi makanya aku putusin buat, tadinya sih buat mau berobat aja, siapa tau bisa disuntik atau apa gitu. Ternyata pas waktu aku ke rumah sakit, dokter menyarankan untuk diangkat aja. Karena nanti kalau gak diangkat malah besar. Berapa lama sih operasinya? Antara 30 menit sama 1 jam lalu. Di rawat dulu? 3 hari. Iya. Karena kan aku di hospital juga kan, jadi memang aku banyak ini. Nah itu dia kata dokter, katanya itu bakalan muncul gara-gara kalau misalkan aku kayak sering waxing, cukuran pakai silat-silat itu. Nah sedangkan aku tuh untuk waxing dan cukuran tuh gak pernah. Untuk menghilangkan bulu-bulu itu ya aku ya di laser gitu. Dokter pun bingung kenapa ada di situ, makanya pas kelenjarnya aku udah diambil langsung dimasukin ke lab biar apa namanya dicari tahu kenapa ada kelenjar itu tiap gitu. Biasanya kan kelenjar bukan tiap kan, biasanya di tempat-tempat yang lain. Kenapa aku tidak kontrol? Jadi aku seminggu setelah operasi aku harus kontrol. Nah kayak kemarin aku di rumah tetap diiniin. Jadi itu jahitan gini. Kalau gini perempuan biasa ya. Jahitan panjang nih. Ya, yang dijahit tuh yang ini sama yang ini. Yang tengah-tengahnya dikasih selang. Jadi supaya keluaran cairannya sendiri. Nah, aku tuh setiap malam jadi harus keluar cairan sendiri dengan cara ditekan-tekan biar dia keluar. Nah, kemarin tuh baru dijahit lagi nih selangnya itu, setelahnya copot aku jahit lagi gitu. Nah ini dia jahitannya belum lepas sampai sekarang. Nah itu dia, makanya kalau misalkan aku nggak dibolong, nggak dikasih selang yang tengahnya itu, dia bakal tumbuh lagi. Karena nanti dia si nanah-nanahnya itu belum keluar semua gitu. Jadi harus dibolong gitu. Kemarin pas dicek sama dokter sih udah kosong ya, karena aku tiap hari itu benar-benar diurut, dikeluarin sendiri gitu. Nah udah kosong sekarang.